The Famous, eksklusif di RCTI Plus. Ya. Saya sedang tidak makan. Saya sudah makan kamu orang semua. Sombong sekali. Kok aneh ya? Lucu kok mainnya kayak gitu sih? Gak tau juga gue. Masuk! Let's point 20-15! Kayaknya dia nggak beres nih. Cup, lo jujur sama gue. Kenapa permainan lo tadi berubah drastis? Gak ada apa-apa, Len. Menang kalah dalam sebuah pertandingan teh biasa. Saya lagi dapat kalahnya aja. Ayo, ini pasti ada apa-apanya. Gue yakin Ucup lagi nyembunyiin sesuatu. Kok gue curiga ya sama si Topan? Aduh, Mama Eleni, kok jangan bikin Ucup tertekan. Memang dia juga lagi berduka, toh. Iya juga sih, Len. Lo tuh jangan terlalu berlebihan deh. Enggak. Ini pasti ada sesuatu. Hebat gak gue? Hari ini gue ngalahin anak emasnya Pak Bagas. Keren kan? Keren banget, Boy. Di antara semua anak-anak, cuma lu doang yang pantas masuk timnas sakti. Benar tuh. Itu tuh sejarah banget. Tenang aja, bakal gue masukin instastory. Ya, sup. Jeez. Saya teh nggak pernah ngerasa diri anak emasnya Pak Bagas. Ya emang nggak pantas disebut anak emas. Lebih pantasnya sih, Cup. Anak yang selalu minta belas kasihan Pak Bagas. Sama pelatih lainnya juga. Iya kan? Yoi. Cuma gitu doang modal lo masuk timnas sakti, Cup. Gitu doang. Saya sedang tidak makan. Saya sudah makan kamu orang semua. Sombong sekali. Cup. Apa perlu aku bikin berhenti muternya? Kalian berdua gak usah so jago deh. Kalian semua tahu kan, yang gue omongin itu benar. Iya kan?
pikir permainan lu lebih bagus daripada Ucup. Biasa aja tuh. Skill lo gak ada apa-apanya dibanding Ucup. Lo itu cuma menang sombong. Lu juga sama tuh kayak si Cupu. Kagak ada skill. Kerjaannya cuma caper doang sama pelatih. Tuh kaki, cuma disenggol doang dikit. Langsung pura-pura sakit gitu. Gitu. Gue akan bertanding besok. Dan gue akan lawan lo. Kamu masih sakit. Jangan sampai tangan kamu ikut sakit juga. Caper. Ucup! 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 Bang Jaya. Nah, Neng. Orang itu lagi bete deh. Masa sih? Masa sih bete? Tapi kalau bete masih gelis ini. Ini. Rani tuh udah nyari-nyari casing HP yang mirip sama casing HP yang Rani kasih sama Abang. Tapi gak nemu-nemu. Oh gitu. Bang, Rani boleh lihat gak casing yang kemarin Rani kasih sama Abang? Aduh, makanya HP Abang teh masih di rumah. Abang. Ya, aku Rani kan cantik, pinter, kan bisa nyari di toko online atau enggak minta endorsan. Udah saatnya Rani teh dari biduan hajatan jadi biduan nasional. Masa harusnya naik tingkat. Gak tahu ya Bang, dari dulu Abang teh suka ngasih jalan keluar terus dari semua permasalahan Rani. Abang inget gak? Waktu Abang nolongin Rani waktu kerusuhan penonton itu di hajatan. Ingat. Ingat atau mah, ya biasa itu mah naluri lelaki. Pengennya bantuin wanita gitu, ngelindungin wanita gitu. Apalagi secantik Neng Rani. Nggak kuat Abang pasti. Bawahnya pengen lindungin aja. Itu. Oh, pantesan Papi nggak mau main tok-tok sama Mami. Ternyata benar kata orang, Papi itu ada yang harus dijaga perasaannya. Perasaan siapa Papi? Hah? Biduan ini, ya. Aduh. Hati saya teh bukan pos kamling, jadi nggak perlu dijaga. Pakai jawab. Mami, hello. Mami, gini, jadi Papi teh nggak mau tok-tokan. Karena Papi teh nggak mau kelihatan kayak ular keket, kayak laki-laki tomboy. Jika nggak ada tulang lunaknya, jadi ini gitu. Nggak mau, Papi. Jadi makanya Papi nggak mau main tok-tokan. Tapi, Papi punya ide. Apa? Jadi gini, Papi nggak usah tok-tokan. Tapi yang tok-tokan, Mami sama Neng Rani tok-tokan bareng. Jadi kelihatan akur gitu. Lu gas, Sudi! Papi mah Sudi. Sudi? Enggak, apa kamu teh? Enggak, Mama, maksudnya Mami yang Sudi aja gitu. Enggak Sudi, pokoknya Papi, Mami enggak Sudi, Papi, Mami enggak Sudi. Tuh kan, pergi pelanggan. Ah, udah bener pergi. Lagian Papi ya, Papi itu enggak ada kapoknya. Mari-mari udah kepergok sama perempuan lain sekarang. Masih aja begitu. Ya ampun Papi, Mami tuh masih punya perasaan. Jaga dong perasaan Mami, Pi. Cinta seorang laki-laki seperti Papi itu terlalu besar. Makanya teh enggak cukup satu perempuan. Maksudnya itu kata si Supri. Oh. Kalau Papi mah cinta emang begitu besar. Ketemu Mami ya cinta juga besar jadi ngepas gitu. Tapi Mami mah bisa aja. Kayak Ucup. Masih. Ucup begitu, kagak permisi. Waduh. Kalau ketahuan Pak Bagas bisa galak ini. Chandra.
Kalau tadi aku lihat, kayaknya Ucup kalah mental. Maaf Pak Chandra, Bu Marsha, maaf. Maaf, maaf. Emang kamu salah apa, Mas? Maksud saya mau laporan ke Pak Bagas, tapi saya takut disalahin, Pak, Bu. Emangnya ada apa sih? Tadi saya ngeliat Ucup keluar dari Tunas Sakti, Pak. Saya nggak tahu kenapa, yang jelas bukan arah pulang, Pak. Apa? Terus kenapa-kenapa Oya cegat? Sa, kamu bawa anak-anak ke lapangan. Biar aku sama Pak Oyot melapor Pak Bagas, ya? Oke. Ayo anak-anak, kita ke lapangan. Ayo, Pak.